Hari ini saya semprot-semprot durian lagi ya. Jadi sudah habis airnya. Jadi saya mau isi dulu towernya dulu ya. Towernya kosong sama Pak Kedut. Lihat Pak Kedut. Juga di belakang juga ada masukan. Password namanya itu. Seru sekali ya. Soalnya sekarang duriannya sudah kembang dan udah kecil-kecil, jadi harus disemprot. Paling kayak itu mati deh. Lihat, mati. Pokoknya sekarang semprot-semprot durian supaya cepat besar ya. Cepat besar supaya cepat bisa merasakan gimana rasa durian Mondong Bali yang mantap, lezat. Oke, ikuti terus channel saya. Mantap. Woo! Di desa saya ya, Desa Bebetin. Woi, sejuk sekali lihat. Seger. Ini saya ngambil airnya di sungai Dodi Teje namanya, tempat mengambil air yang jernih. Seru pokoknya, ikuti terus dan keseruan saya buat video ya. Lihat bunyi knalpot yang kayak serigala. Itu banyak ada cewek belakangnya. Ini juga bersama Abang Adi. Woi, ini Abang Adi. Towernya kosong, lihat. Song. Ini udah di bebetin ya teman-teman. Kuralnya bagus sekali teman-teman. Desa Bebetin, lihat. Desa Bebetin. Seru sekali ya naik mobil kayak gini sambil semprot-semprot durian. Mana nih? Wah, ini menuju tempat pengambilan air. Ekstrim sekali jalannya. Kaplang. Kalau ada orang lewat, kawak gitu ya. Ini udah hampir sampai ke tempat pengambilan air. Wow, ternyata ada mobil parkir di sana, ya, tapi nggak apa-apa. Udah sampai ya teman-teman. Terus. Ini udah sampai teman-teman. Mari kita turun. Lihat airnya jernih sekali. Jernih. Jernih sekali teman-teman. Airnya. Lihat. Saya mau mandi dulu. Tapi enggak. Tadi udah mandi. Tuh melepaskan selang. Selang apa namanya ini, Om? Penyedotan ya. Ini Pak Moyo namanya ini, Pak Moyo. Ini juga bawa mesin. Ini buat disedot, dibawa ke tower. Bawa ke tower ya. Itu lumayan banyak itu. Berisi. Ini siapa namanya? Suar. Pak Suar. Pak Suar namanya. Ini lihat melakukan penyedotan. Tuh diikat dulu supaya nggak lepas. Diikat sama Abang Adi. Abang Adi yang ikut dia. Dia udah profesional. Dia sudah berpengalaman di Thailand ya. Soal penyedotan kayak gini. Thailand dia sering sekali ngikat-ngikat kayak gitu. Nih, itu lihat tuh. Dia udah pengalaman ya. Di Thailand, di Malaysia, maupun di Amerika dia udah pengalaman ya. Kalau ini password dia kursus selang ini. Dibawa ke sana. Ini password namanya. Kalau itu khusus dia di air ya, karena dia suka air, kayak sapi dia. Tuh lihat, dia spesialis. Kayak itu caranya. Itu biar apa itu Pak? Ya,
naik ya? Naik. Woi, bisa supaya naik katanya. Mancing ini, mancing. Mancing. Oh, kayak gitu caranya ya, teman-teman. Mancing mesin. Dia paling suka mececelan namanya. Mececelan ya. Diikat lagi, dia lihat. Tuh diikat sama Pak Suar. Oh, aduh. Padah dia. Gimana ini? Diikat dulu ya. Ini prosesnya lumayan sulit. Tapi santai aja ya, santai. Santai aja udah bisa. Pak Suar dia ini spesialis juga ini. Spesialis. Ini ikat sapi nih. Spesialisnya. Ya, kalau itu doang hidupin mesin Pak Ketut namanya. Tapi enggak tahu bisa apa enggak ya. Tuh lihat aja topi aja dua pakai dua dia. Lihat. Pak Ketut topi pakai dua. Mantap kan. Aduh, proses-proses. Ini si tower. Itu tidak. Selang. Terus dari bawah kemana? Ini dia nih, Lek. Oh, di bawah jauh ya. Di bawah jauh di sana. Oh. Lihat. Nih. Di bawah jauh. Ini prosesnya lumayan. Ini semprot durian di desa Bibitin. Atau durian montong. Yang terkenal itu durian montong Bali Singa Raja ya. Nya ini di desa Bibitin. Dan ini juga termasuk durian Singaraja ya. Kalau desa, kalau Bibitin itu desa. Kalau Singaraja itu kota. Kota Singaraja. Ini udah dihidupin. Hidupin ini cuma ditarik aja. Wah. Lihat mobil siapa ini? Komunitas Durian Montong Singaraja. Tapi bukan mobil saya ini. Mobil orang nih, jangan diliatin. Belum berisi ya, berarti belum bisa narik. Mau oh, lihat-lihat deh. Wow, lihat. Santai itu lagi dilakukan sama orang-orang profesional aja nih. Tiga orang profesional dari Thailand, Malaysia dan Singapura. belum naik harinya. Lihat belum, masih kosong. Nah, lumayan susah juga ya sudah airnya ke sana. Oh lihat, oh udah bocor ya. Oh bocor teman-teman, bocor. Woi. Sini. Ini udah bisa ya. Udah bisa naik ke sana. Lihat. Wow. Udah diisi ke sana. Langsung diisi obat di towernya itu. Lihat. Besar sekali itu, paling isinya cuma setengah jam aja sudah full karena airnya besar. Itu sekitar berisi 1100 liter ya. Satu tower berarti itu cukup untuk nyemprot sekitar 200 pohon sampai 250 pohon ya. Satu tower itu cukup ya. Lihat obatnya lihat. Ada Green Tonic, Benpal. Green Tonic itu cocok untuk daun ya. Daun dan pembuahan. Kalau Benpal itu untuk menghilangkan hama seperti ulat dan hama lainnya. Proses gizi. Tower. Itu sudah full ya. Mari saya mau lihat sini. Woohoo. Kita lihat sini. Ini udah full. Ini kameranya. Lihat. Wow. Busanya banyak sekali teman-teman. Dan baunya menyengat. Ini siap disemprotkan ya. Busanya ini banyak sekali. Banyak. Ini juga proses digulung ya supaya rapi.
selesai melakukan penyedotan dan pengisian air, saya nih menuju lokasi penyemprotan durian. Besar, deh. Hei. Udah Bang Adi. Sik. Seru-seruan ya, rame-rame semprot durian. Karena sekarang sudah musim durian, guys. Udah makanan berkaya ya. Berkaya makanan ya. Ini pura ya. Pura bebetan. Apakah bisa? Mepet, mepet, mepet. Ini cuacanya lagi mendung, mudah-mudahan gak hujan ya, supaya gak rugi semprot. Ya, cuacanya mendung. Mudah-mudahan gak hujan. Supaya gak rugi semprot ya, baru semprot, kena air hujan lagi, aduh. Rugi semprot. Jadi terbuang-buang, mudah-mudahan sekarang nggak hujan. Karena sekarang saya nyemprot. Ini lagi dekat ya. Jaraknya dekat. Lokasi penyemprotannya. Oke. Udah, ada yang petik cengkeh nih. Kayak monyet dia. Kedengeran nih suara knalpotnya. Kayak seri kolau. Lihat. Buah jambu, banyak jambu. Kalau rujak itu pasti enak sekali. Nanti habis semprot durian, kita ngerujak. Kopi. Woi, kopi kamu kayak. Oh, di sini udah sampai ya. Wow. Udah sampai tempat lokasi penyemprotan. Lihat. Pohon duriannya sudah besar-besar dan sudah berbunga. Mau turun lu? Woi. Udah sampai ya, teman-teman. Woi, Paswar kenapa nih? Pakai masker kayak gitu kayak corona nih. Dan juga nih lihat Abang Adi nih. Ini juga ini kenapa Pak? Dua pakai dong, Pak. Aduh, capek ini. Ya. Capek ya? Woi. Mana? Bawa aja dah kuncinya. Dek. Pohon duriannya sudah ada yang berbunga dan ada yang enggak berbunga. Lihat bunganya. Oh, sini. Kelihatan. Wow, sudah berbunga ya. Jadi kita mau semprot dulu ini. Tapi sebelum disemprot, sekarang sudah jam 12. Kita mau makan dulu, makan sama ngopi. Nanti dulu. Yuk, kita mau makan dulu. Tuh bawa galon. Apa bawa ini, Pak? Air. Air ya? Woi. Bawa air. Air sedekat. Mau makan dulu ya, teman-teman. Wow, cengkehnya sekarang di Bali panen. Wih, ini panen ini ya. Lihat sini. Baunya mantap sekali. Ada cengkeh berbunga. Wangi sekali. Habis panen cengkeh. Panen durian montong Bali Singaraja. Mau makan dulu ya teman-teman. Nih, udah dibelikan nasi sama bapak. Makan. Teman-teman udah makan apa belum? Nih makan daging ayam. Oke, saya mau makan dulu ya. Santai. Udah selesai makan ya. Nih udah mulai penyemprotan dulu ya. Udah dihidupin mesinnya. Melakukan penyemprotan. Nih. Sudah melakukan penyemprotan. Biarinlah dia nyemprot karena obatnya keras. Saya enggak bawa masker ya. Lihat. Itu belum keluar bunga, baru keluar bunga dikit. Ini baru keluar bunga. Sudah keluar bunga dikit nih. Kasih dia obatnya. Dari sini. Ini pakai dua stick ya. Ini satu. Lihat. Eh, kamu tutup dulu, bukan ya. Bu.
lagi satu. Itu Abang Adi yang perut di sana ya. Di pohonnya besar-besar sekali, teman-teman. Lihat. Bukan penyemprotan ya. Karena sekarang ngerawat aja ya, karena buah durian belum ada. Jadi kita merawat durian dulu supaya cepat berbuah dan besar dan bisa kita panen. Lihat. Wow, kencang sekali. Kencang sekali ya. Kalau semprot pakai mesin yang besar itu pasti cepat sekali dia semprot. Dan semprotnya juga merata. Paling semprot sekitar 10 pohon cuma 20 menitan udah selesai. Nah, lihat. Besar sekali ya. Biarin ya dia semprot karena saya nggak bawa masker. Jadi bau obatnya tuh keras sekali ya, karena racun. Ini mending cari nyampu aja. Ini gak, yang hitam nggak ada. Gimana nih? Dengarkan nyambu dulu sebelum disemprot, nggak boleh dimakan. Ini oke, saya mau melakukan penyemprotan dulu ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Lebih terus channel YouTube saya.